It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah paketan dari Lazada. Saya beli dari Lazada. Saya bayar via COD, alias bayar di tempat ini Rp25.000. Apa sih yang saya beli? Oh ya, sekalian saya ini menguji coba ini ya, apa mic eksternal ya, mic eksternal yang mereknya ini ya, Comica ya, yang saya unboxing kemarin. Sekalian saya uji coba micnya apakah bagus atau jelek ya, beginilah suaranya. Oke, langsung saja, yang pertama kita buka ini isinya apa. Oke, di sini tertera kotak kecil. Oke, mohon maaf tadi video kita jeda dikarenakan tadi ada pelanggan saya ya, jadi saya ini sambil jaga toko. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini pengamannya lumayan ya. Kalau dilihat sini udah ketahuan ya apa isinya ya, tapi kan belum pasti. Sama aja beli kucing dalam karung yang dapat dinosaurus. Dinosaurus dalam karung, oh my god. Dilapisin plastik bubble gums. Ah iya mak, astagfirullahaladzim, saya takut pecah doang sih. Oke nih, jadi dapat stiker Lazada. Lihat apa? Thanks you, terima kasih. Ya, oke, dibaca dulu nih. Nah, nih baca. Nah, semoga kamu senang belanja di Lazada. Oke, sama-sama. Ya. Nah, ini yang saya beli adalah tempered glass atau anti gores, tapi anti gores yang full screen. Hebat ini, dibungkus lagi nih, rapi nih, bagus nih tokonya nih. Oke, udah tokonya bagus nih, rapi, packingnya lumayan rapi. Dibungkus lagi, ah ini ada labelnya, ini apa nih? Tuh, mau baca? Oh. Baca, udah, jangan lama-lamanya. Nanti kalau lama-lama diambil orang. Oke, saya beli tempered glass Oppo F1 Ace yang full screen. Dulu pernah beli tapi pecah kemarin waktu dibawa ke mall. Enggak sadar jatuh pecah, jadi saya beli lagi. Saya beli warna hitam, semoga dikirim warna hitam. Oke, bagus sekali. Lihat ini tempered glass-nya ya, ini bagian belakang dan ini bagian depan. Gua lihat full screen, keren ya, sampai pinggir-pinggir ini kamera, mix, sensor, indikator lampu LED, dan ininya agak beda dari yang dulu saya beli, dan bahannya pun agak beda. Ini agak tipis, kalau dulu saya tebal, saya beli Lazada juga dulu, harganya dulu 35 kalau nggak salah, ini 25, beda 10.000 sih, ya wajar lah. Dapat tisu juga buat cuci muka. Bukan ya, ini buat pembersih di LCD nanti. LCD ya, bener. Oke, mungkin unboxing kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.